Minggu malam yang panjang. Makan apa, bro? Wih, wih. Abdi temani bogoh kanjeng. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di acara Leslan. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Ini adalah cerita tentang keuangan mereka melewatkan malam minggu berdua. Ya, bukan keluarga besar sih, malam minggu romantis. Wow, berdua saja. Ya berdua tentunya ya tetap dengan asisten. Tapi asisten kan nggak ikut bersama mereka. Ini dia, misah masing-masing menikmati malam minggu romantis. Kencan ya pertama pak ya, yang jalan berdua aja tanpa dengan orang tua. Ya tentu ini momen hal yang ditunggu-tunggu ya, termasuk sama keluarga Lesti dan Bilar sendiri, ingin melihat keduanya bersatu nanti di pelaminan. Lihat dukungan kompak dari asisten, dari keluarga, nampak bagi hubungan keduanya. So sweet banget kan, lihat tatapan Lesti ketika memandang Bilar. Gitupun Bilar, senyum nampak sumringah si dedek melihat kakak Bilar yang begitu tampan mempesona. Begitupun si Bilar, sampai dia kasih lagu khusus bahasa Sunda lagi guys ya. Apa sih artinya? Ya aku cinta kamu sepertinya ya guys ya. Aku gak tahu sih, kalianlah yang jelasnya lebih tahu. Tapi yang terpenting ntar kalian komentar bagaimana menurut kalian ya hubungan ini. Karena selama ini baik Dedek Lesti dan Bilar mengatakan hubungan mereka hanya sebatas teman. Kalau terciduk seperti ini ya, keluar malam mingguan berdua, apa menurut kalian mereka hanya berteman saja atau punya hubungan yang lain? Tunangan tidak mungkin guys. Tapi apa ya yang pantas kata-kata untuk hubungan mereka berdua? Apa teman-teman mesra? Ya oke guys ya, kalian yang lebih tahu ntar kalian komen di bawah hubungan apa sih yang mereka jalani untuk sekarang ini sebutannya. Oke itu aja, jangan lupa like, share, and subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.